catch 'em all. Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan soal dan jawaban TVRI untuk kelas 4, 5, dan 6 edisi hari Kamis 14 Mei 2020. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Soal nomor 1. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman? Jawabannya 1. Rela berjuang demi negara dan bangsa. 2. Semangat berkorban demi kemerdekaan. 3. Jiwa nasionalisme yang tinggi. Soal nomor 2. Bagaimana strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda? Jawabannya, strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda adalah dengan perang gerilya. Perang gerilya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan penuh kecepatan, sehingga menyulitkan tentara Belanda. Soal nomor 3. Tuliskan beberapa koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman di Museum Brederberg yang menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya, koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman yang menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain 1. Tempat menyerungkan pedang dan sepatu milik Bapak Hadi Harsono. 2. Kandil Dalung milik Mbah Sayu. 3. Keris Kiai Slamet milik Bapak Sartono. 4. Perlengkapan dapur milik Ibu Projo Pranoto. 5. Meja kursi tamu dan peralatan minum milik Bapak Imam Sumardi. 6. Tempat tidur milik Bapak Hadi Siswanto. 7. Meja dan kursi tamu milik Bapak Sumarjono BA. Sekian video soal dan jawaban edisi hari Kamis 14 Mei 2020. Jangan lupa adik-adik untuk terus belajar ya. Salam edukasi.